Oke, selamat datang di video ini. Video ini yaitu tentang Entrepreneur Festival Universitas Mercu Buana. Kami dari kelompok Takoyaki Oke akan menjelaskan tentang produk kami terlebih dahulu. Produk kami yaitu Takoyaki Oke memiliki motto yaitu Taste for Fun, yang berarti produk kami bisa dinikmati bersama dengan mereka, orang-orang yang kita sayang. Target market kami yaitu mereka yang berumur 10-30 tahun, karena di usia inilah yang paling sering melakukan spending untuk jajan. Alasan kami memilih produk ini yaitu tingginya minat jajan masyarakat Indonesia serta masih belum adanya takoyaki yang mudah ditemui. Nilai plus dari produk kami yaitu kami memberikan kualitas terbaik dengan harga yang kami berikan, dan juga harga yang kami berikan bisa dicapai oleh target market kami. Oke, itu saja tentang produk kami. Sekarang kita masuk ke Entrepreneur Festival Universitas Mercu Buana. Festival ini diselenggarakan pada tanggal 20-21 Desember 2019 dan diikuti oleh mahasiswa dari mata pelajaran Kewirausahaan 1, 2, dan 3. Di festival ini ada festival ide yang diikuti oleh mahasiswa mata kuliah Kewirausahaan 1 serta festival bisnis yang diikuti oleh mahasiswa mata kuliah Kewirausahaan 2 dan juga Kewirausahaan 3. Perbedaannya yaitu di festival bisnis, mereka dari Kewirausahaan 1 memberikan ide-ide bisnis yang luar biasa yang kemudian difilter dan dipilih dan ditampilkan di pameran ini. Dan di festival bisnis, kami, mahasiswa dari mata kuliah Kewirausahaan 2 dan juga 3, diberikan kesempatan untuk mempromosikan bisnis kami yang baru kami buat ataupun yang sudah kami jalani untuk mendapatkan market-market incaran kami serta mendapatkan investor-investor untuk bisnis kami. Selain dua event utama ini, yaitu dari panitia sendiri juga memberikan lomba untuk festival ide dan juga bisnis, di mana panitia memilih ide-ide terbaik yang akan diberikan reward serta bisnis-bisnis terbaik yang diberikan kesempatan untuk mempromosikan bisnis mereka di panggung utama. Dengan adanya Entrepreneur Festival ini, kami mahasiswa sangat diuntungkan, karena untuk kami yang ingin fokus atau ingin memulai bisnis sangat dipermudah oleh universitas untuk merealisasikan ide kami. Oke, itu saja untuk video ini. Terima kasih. Guys, coba ini takoyaki. Oke, takoyakinya teman kita Rio. Karena dibeli.